Dalam rangka peringatan Hari Jadi Kepolisian Air dan Udara Baharkam Polri yang ke-70, Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto melakukan upacara virtual yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis di Mako Pol Airut Baharkam Polri, Jakarta Utara. Pada kesempatan ini, Kabaharkam juga melakukan peresmian 2 unit kapal polisi Barata dan Sanjaya. Kabaharkam mengatakan peresmian kedua kapal ini merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut hari ulang tahun Korpol Airut ke-70. Dengan adanya penambahan armada ini, diharapkan dapat digunakan untuk mendukung pemeliharaan keamanan di wilayah pesisir dan mendukung kegiatan operasi kepolisian. Kapolri menekankan kepada jajaran Korpol Airut bahwa komitmen seluruh anggota Korpol Airut Baharkam Polri untuk mendukung upaya percepatan penanganan COVID-19, upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, maupun upaya untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan di wilayah pesisir. Harapannya adalah penambahan armada ini bisa digunakan untuk mendukung pemeliharaan keamanan di wilayah pesisir. Kemudian juga mendukung kegiatan operasi-operasi yang dilaksanakan oleh kepolisian secara mandiri maupun kegiatan bersama yang dilaksanakan dengan unsur TNI maupun teman-teman dari kementerian lembaga di dalam menjaga wilayah perairan dari kekayaan negara yang mungkin akan keluar dari wilayah Indonesia yang berkuasa maupun kejahatan-kejahatan yang akan masuk ke wilayah Indonesia yang menggunakan wilayah perairan dan tidak ada satupun kejahatan yang bisa masuk ke wilayah Indonesia yang tidak lewat pesisir, demikian juga kekayaan negara kita juga tidak akan bisa keluar dari wilayah Indonesia tanpa melalui wilayah pesisir. Apa yang menjadi penekanan Bapak Kapolri bahwa komitmen seluruh anggota Korpol Kapolri di dalam upaya percepatan penanganan COVID-19, upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional maupun upaya-upaya untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan di wilayah pesisir yang selama ini sudah dikerjakan ini harus terus ditingkatkan utamanya dalam masa pandemi. Dari Jakarta, Fuad dan Nanang melaporkan.